Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Oke, kita bakal lanjutin lagi yang episode gua kemarin yang selesai misinya itu ya. Yang nyelesain misi yang ini, kita harus ke Sure Move Transfer dan itu lokasinya di Arches Brook. Mungkin kita langsung ke sana. Sekalian gua mau cari barang ke sebelum gua ini gua isi bensin dulu, guys. Nah, pakai ini. Oke. Dan sudah. Ini aja dah. Nah, ini gua bakal gunain senjata baru gua. Namanya baseball. Wah, ini head. Ini dipakai head ya. Kayak gimana sih? Oh, kayak gitu. Baseball, guys. Mantap. Tapi ini enaknya yang ini deh, guys. Karena kalau pakai yang ini agak jelek sedikit. Tapi kalau kalian mau, gua bakal kasih ke kalian kalau main game ini ya. Oke, gua bakal giveaway ke kalian. Oke, kita ke Archen Box dulu. Nah, di Archen Box ini gua belum ada yang belum sampai lawan boss, teman-teman. Makanya misi yang Pain Killer itu belum selesai. Nah, dia itu lokasinya di sini, guys. Nah, ini nih, Sure Move Friends. Kita bakal cari botnya dulu. Cari NPC-nya satu per satu di ROM ini, teman-teman. Tapi sebelumnya gua bakal ke pucuk dulu karena misinya itu harus ke lantai 3 yang lawan boss. Misi saya numpang lewat, boss. Numpang lewat. Oke, ini dia lantai 3, guys. Nah, di sini kalau nggak salah ada tangga lagi. Tuh kan? Ada yang belum gue selesaiin, guys. Cobain, gue lupa sedikit. Di sini. Oh, di sini sudah selesai, guys. Berarti kita harus ke lantai 4. Mana jombanya? Mana jombanya? Nah, ini kita kesini. Oh, ini sudah gua looting. Nanti kita balik. Mana lagi nih? Kesini. Gua bakal lihat-lihat dulu ya, guys. Karena gua sudah lupa banget tempat ini. Banyak sekian yang gua sudah looting, tuh kan? Berarti nggak ada lagi dong. Hai. Nah, ini nih, guys. Ini banyak pintu banget. Gua belum sampai ke sini dah. Sampai banyak pintu gini. Dan itu sudah gua looting. Masa bodoh, jombai. Gua nggak peduli jombai. Gua nggak peduli sama kalian para jombai. Dan di sini ada. Looting. Oh, bandits. Overblock. Ada kawan mau ngajak ke Hoverblock. Tapi gua nggak mau. Karena misi gua belum selesai di sini. Sorry ya guys. Gua mau nyelesain dulu misi gua yang di sini. Karena dari kemarin gua belum climb ini misi. Gua harus irit-irit di sini. Oke. Dan ada jombai lagi. Kenapa sih? Gua mau ngelut aja susah. Oke, lo kasih kencet aja dah. Yes, whiskey.
diet soda. Oke. Okay. Dah, gua tinggal ya, jombai. Dadah. Hello. Kita masuk sini. Aman nih. Wait. Oke, okay, gua isi darah dulu guys. Karena darah gua sekarat. Tolong please. Dan gua harus cari NPC-nya juga. Kalian gua lawan bos di sini. Oh, salah jalan nih gua. Sampai nunggu jombai dekat sini, gua looting dulu. Yes, gua dapat bensin. Sorry, gua mau kesini. Tahu nih jombai itu nggak bisa kalau dia tengkurap, itu pasti masih hidup guys. Oke, okay, gua dapat 14. Gua harus cari inventory yang baru guys. Okay. Ada pasif. Oh no. No. Dia muntah kan? Jijik. Muntah. Muntahnya masih mending sih tempat lain. Dia masih mau nyerang gua lagi. Gua ambil dulu. Waduh, gua kehausan guys. Mumpung ada diet soda nih, gua pakai aja dah diet soda nih. Baik banget gua diet soda. Oke, gua minum. Di sini, aduh, jombai lagi. Mau pengada pintu guys. Pintu dulu. Oh, ternyata ada zombie. Halo. Untung lo tangan aku. Aman. Nah. Oke, gua dapat apa ini? Aduh, dapat bensin. Penuh di bensin nih loka guys. Karena gua perhatiin banyak yang di bensin dibandingkan. Lari dulu. Kemana ya? Kanan nih. Pintu terakhir. Sup. What? Depan mata gua, cuk. Mantap, lo pecah kepala. Lagi kan? Ada lagi. Ayo, sini kau. Wow.
no 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 no. Ada binatang laut, ada binatang. Binatang cacing gilik-gilik. Oke, inskape. Jujur guys, apartemen ini penuh dengan pintu. Jadi gua enggak tahu arah yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kan ada zombie lagi. Oke, karena gua sudah looting di sini, sekarang gua looting di sini. Oh no no no. Jangan bilang zombie bang. Karena gua enggak suka zombie. Apalagi di dekat gua zombienya. Oke, gua dapat pelor. Woi, sudah di dekat gua nih. Nantang gua lah ya. Aduh, darah gua sekarat guys. Gua harus isi darah nih. Nah, jangan pakai bruskit karena bruskit gua ada mission. Terpaksa gua harus gunain apa ini? Gunain ini. Ya sudah lah guys. Pasrah aja. Oke. Kita bakal ke ujung karena ada pintu di sini. Oh. Oke, gua enggak ada darah lagi ya, guys. Gua enggak ada darah lagi. Karena darah gua dipakai. Dapat pelor semua isi. Oh no no no. Balik ke alammu. Sudah tidur aja. Gak usah bangun-bangun. Kalau lo bangun tuh risi. Tau gak? Risi kalau lo bangun. Kemana lagi nih pintu. Itu sudah berarti pintu di sini. Dan ada zombie lagi masuk ke sini. Keluar. Kenapa lo masuk? Gua kan sudah bilang enggak ngizinin lo masuk. Oke. Enggak ada lagi nih, guys. Pintu ini masih ada. Gue coba cek dulu. Oh, okay, guys, kita pulang. Come on. Ini tadi sudah deh. Sorry, salah masuk. Oke, kita turun. Masuk sini. Pintu sini sudah gue looting. Sini. Ada zombie masuk keluar. Thank you.
anjing semua. Oh. Kita pulang guys, kita pulang. Karena enggak ada darah sih. Turun, turun, turun. Ah, coba gila. Asal bodoh, gua enggak peduli. Gua mau cari potnya dulu nih, guys. Cari NPC-nya di mana ya? Gua lupa, guys. NPC-nya tuh ada satu tempat dia bersembunyi. Bukan sini. Salah masuk. Oke, misi gua harus cari NPC di sini. Cari NPC. Hello, ada NPC? Enggak ada. Dia ada satu tempat yang tersembunyi dan di situ ada NPC-nya. Ah, ini dia, guys. Oke, okay, complete. Thank you ya, bro. Wah, akhirnya selesai juga misi gua, guys. Tinggal satu lagi misi gua harus ketemu. Itu pun susah misinya, guys. Cari pil. Kita beli aja ya pilnya. Pil killer. Ya. Ada yang butuh pil killer. Oke. Kita balik lagi ke Dalbo, teman-teman. Balik-balik lagi ke Dalbo. Dalbo, 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 Dalbo. Kita ke isi dulu. Bensin gua harus gua isi. Now. Oke, nanti gua coba gunain iron yang baru ini. Friends. Kedal bau. Sekalian mau gua jual-jualin barang-barang gua yang enggak guna ini. Oke, ini deh guys, sudah sampai Dalbo Police Department. Hai. Kita berjualan dulu. Pertama gua mau jual smell key ini, enggak guna lagi. Siapa sih yang mau beli smell key? Enggak bisa dijual, Pak. Oh ya sudah. Gua script aja. Oh ini untuk itu tuh guys. Oh ini apa ini? Ini untuk kepala, tapi gua jual aja dah. Karena gua nggak guna. Gua jual. Oke. Okay. Terus ring weapon. Ini weapon guys. Nah. Gua coba gunain weaponnya. Ini ya guys. Apa yang lebih bagus dengan ini? Dia kick damage ada guys. Kick damage terus elite item chain. Nah ini yang lebih bagus ini. Dibanding yang ini. Ini cuma cernok. Naiknya aja 1%. Mana ya? Iron. Nah ini dia. Dia menangnya di kenok di star. Ya gua jual aja dah. Gua pakai ini. Oke, gua jual. Nih ambil nih. Gua jual mahal. Oke, slot penuh. Oke guys, itu dia video gua tentang game Dead Friends lagi, teman-teman. Dan jangan lupa di like, share, and subscribe channel gua.
dan share video ini ke teman-teman kalian, ke sosmed kalian juga masing-masingnya. Oke, gua dari Hendrik Gamers, thanks for watching and happy gaming, bye bye. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back.